sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama. Nenek saya pergi pada tahun sekitar 1953. Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji. Di situ kan kita tengok yang orang melambai. Ada juga yang menceritakan bagaimana si haji ni menipu dan sebagainya. Seikhlas pengorbanan daripada kami di TV1. Pembuatan barangan berkaitan agro turut memberi peluang ekonomi, bantu kurangkan harga bagi nelayan mendapatkan bot untuk dia kehidupan, cari rezeki ke laut dan keluarga mereka. Biasa Abang Jimmy, besar. Ceburi bidang pembuatan bot kerana ingin memberi peluang kepada mereka memiliki bot dengan harga yang lebih murah. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam Fikrah Adakah Mencari Yang Dicari. Masih lagi dalam perbincangan topik erti pengorbanan. Subhanallah, para penonton, kalau pada segmen yang pertama tadi panel telah sama-sama mengulas dan mengupas berkaitan tentang ibrah pengorbanan itu sendiri, dan kita nak berbalik kepada bila kita sebutkan kita berkorban ini untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, makin dekat kepada Allah, dan bagaimana untuk kita lihat bahawa ibadah korban ini boleh juga menjadi amalan yang dicintai Allah pada bahagian yang mana. Jadi mungkin Ustazah boleh sama-sama kupas untuk para pendengar dapat dan jelas, insyaAllah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Soalan ni patutnya Ustaz Radhi jawab sebab dia lebih arif. Subhanallah. Tapi tuan-tuan dan puan, secara mudahnya kita sebutkan begini. Bila kita sebut tentang korban, datang satu lagi elemen yang bersama dengan korban itu adalah cinta. Apa yang cinta, apa yang korban? Sejarah ajarkan kepada kita, sirah berikan titipan pesanan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan satu-satu anak yang paling dicintai. Itulah harta yang ada bersama-sama dengannya yang paling dia cintai, sampaikan turun perintah Allah. Dikorbankan anak yang paling dicintai. Kita hari ni tak ada dah kita nak korban anak, Ustaz, kan? Ustaz tak ada mimpi dapat korban anak, kan, tuan-tuan? Maka kita tidak ada bisikan-bisikan begitu kerana kita hari ni bukan tidak ada Nabi yang bersama dengan kita, dan kita bukan juga Nabi yang mendapat wahyu-wahyu sebegitu. Kadang-kadang ada juga orang yang salah faham. Ya, datang peristiwa korban, dia pun kata dia dengar bisikan-bisikan korban. Kita sekarang tak ada, tuan-tuan puan. Ya, yang dapat wahyu itu hanya Nabi Ibrahim AS. Kita hari ini, kalau yang dengar tu mungkin kena pergi dapatkan rawatan, ya, skizofrenia dan sebagainya. Cuma kita sebut yang hari ini, sejarah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ajar kepada kita. Nak berkorban hari ini, kenapa ia amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan antara benda-benda yang kita cinta dan suka ini antaranya adalah harta. Al-mal wal-banun, masalahnya disebut dalam Al-Quran. Kita cinta kepada harta, kita cinta kepada anak. Ini yang perkara kadang-kadang orang tak sanggup nak keluarkan duit untuk tumbangkan seekor lembu untuk dikorbankan kepada Allah.